Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wajar Hirnawan dalam channel vlog Cucak Rowo Jogja. Vlog yang membahas serba-serbi tentang burung cucak rowo. Oke bosku, dalam kesempatan hari ini seperti biasa ada review bos ya. Review ini ada siapan usia 3 tahun kurang lebihnya, masih prospek panjang. Ini sudah pernah dites DNA, hasilnya jantan dan betina. Cuma ini kartunya hilang ya bosku, dari keterangan pemiliknya. Kita coba dekatkan seperti apa, harganya berapa. Ini jantan. Ringnya ini usia, ringnya nomor 154. Keterangannya ini jantan ya, dari hasil DNA-nya. Cuman kartunya kan dicari ini belum ketemu. Terus yang satu ini betina. Ini ringnya kodenya 157. Jadi ini bukan pasangan satu sarang ya. Usianya ya hampir sama. Kurang lebih 3 tahun mungkin belum ada mungkin. Harga berapa ini bosku? Ini sepasang dijual di 13,5 juta. Cukup miring harganya. Ini habis keluar dari kandang. Tadi ini saya jadikan satu, tapi kok ngerabjakan terus. Akhirnya ini saya pisah. Supaya terkondisikan, nanti saya satukan lagi. Banyak burung soalnya bosku di dalam rumah. Jadi ya takutnya nanti ngerabjak terus. Bonyok ya. Jadi biar aman, ya ini kita pisah dulu. 13,5 juta ini dapat pasangan siapan. Jantannya ini bosku, kita dekatkan, tidak ada minus ya, mulus. Ini bisa diecer bosku, diecer tentu harganya beda ya. Eceran kalau yang jantan ini dijual di 7,25. Agak bonyok dikit nih, nabrak. Terus yang betina ini di 6,7 bosku. Kita cek dari dekat, kondisi seperti ini ya. Beberapa helai ini sayapnya bulunya copot, nyulam-nyulam ya. Agak ngerabiak yang betina. Nah, yang jantannya mapan. Maklum dari poliar ya bosku ya, jadi emang perlu rawatan dulu karena bisa stres ya. Ini kita kondisikan dulu. Tapi udah aman sih, udah makan, udah. Cuman belum bunyi. Coba kita pisah, siapa tahu besok sudah mulai bunyi. 13,5 juta bosku, cukup murah. Kalau punya poliar langsung bisa dilepas lagi bisa. Tapi ditunggu gacornya dulu lebih baik. Jadi dikondisikan ya, dikondisikan di nutrisi. Nah, nanti jika sudah gacor-cor dimasukkan kembali ke kandang. Kayak gitu bosku. Oke, hanya ini review yang bisa diberikan. Ini ada yang harganya cukup murah, 13,5 juta. Pasangan sudah pernah DNA ya bosku ya. Cuman kartunya dicari belum ketemu. Ya, mudah-mudahan besok ketemu ya. Yang jantan makannya rakus banget, betinanya juga sama sih, telek-eket banget. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu Cucak Rowo Indonesia. Mantap. Jantan, betina nih. Ini jantan. Ini hasil keterangan dari pemiliknya ya bosku ya. Matur suwun.